Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali hari ini saya bisa hadir menjumpai Anda untuk surat kicauannya. Tentunya masih terjadi masalah seputar perawatan burung sendet. Kali ini saya ada sampel ini ya, ada sampel pastol yang mungkin agak sedikit susah lah untuk gacor ketika kita di kudang sangkar lah. Di kudang sangkar itu mudah sekali gelabakan, dimandikan itu mudah sekali lari-lari, tidak mau tenang, kayak burung muda hutan. Tetapi ketika burung dicantelin, meskipun ramai, tapi dia mau gacor. Apalagi disandingkan dengan atau dipertemukan dengan burung yang lain. Ini bagaimana solusinya buat kalian yang mungkin bingung untuk bagaimana supaya cendet ini yang mudah sekali ini gelabakan, ya, tapi gacor ini bagaimana kita nikmatin? Kita nikmatin ya. Contoh kita ingin mendengarkan. Ini adalah salah satu bukti dan hasil dari rekomendasi saya sendiri ya. Saya kasih contoh nanti di video ini dan sekarang ini masih ada di situ ya. Dengan posisi sangkar merah ya. Sangkarnya sangkar merah ya. Tepatnya sekarang nih hari Rabu ya. Itu pastol yang dipesan oleh Om Hasan di Siliwangi SF Jakarta ya. Ya. Burungnya ke Bang Ucup ini agak sedikit takut. Permasalahannya ya, untuk Suri Camania. Permasalahan yang terjadi sama burung itu ini akibat dari persalinan sangkar kemarin. Persalinan sangkar di awal di Mas Bang Ucup itu sangkar hitam kan. Nah, lalu saya ganti dengan sangkar merah. Mungkin persalinannya kurang baik lah. Ada sedikit tekanan-tekanan. Jadi burung itu masih belum bisa mengadaptasikan. Padahal burungnya itu luar biasa gacornya. Kalau pengen tahu untuk Suri Camania bagaimana cara untuk menaikkan birahi dan menggacorkan burung cendet, sebenarnya itu adalah karakter. Karakter-karakter yang bisa membuat burung cendet itu bagaimana melupakan rasa takutnya, itu bisa diciptakan dari menaikkan birahi dan emosinya. Nah, saya contoh seperti ini. Ada saya ini kayak burung yang tertekan, kayak burung takut lompat. Ini dari awal yang takut menjadi galak karena efek dari tekanan-tekanan kemarin ya, proses persalinannya saja gitu ya. Tapi digantung seperti ini. Rabu tanggal 3 Om. Rabu tanggal 3. Pastol. Full. Full materi. Full materi Om. Rabu tanggal 3 Om. Pastol. Panjang Om. Om Hasan panjang. Thank you.
Kecomania hasil dari rekomendasi saya. Jadi kalau kalian ingin sekali burungnya itu gacor ya, yang mungkin kemarin itu dipegang sangkar gerabakan, dimandikan mudah sekali gerabakan lari-lari, namun ketika burung sendet ini mengalami over birahi atau dinaikkan emosinya dengan cara dijemur dulu kemudian digantung seperti itu, mungkin ke kita masih takut ya, ketika masih, tapi ke orang lain itu kadang gacor. Ini perbedaannya, karena burung cendet ini bisa juga meneliti atau mengingat hal atau sesuatu yang mungkin membuat dia menjadi trauma. Jadi trauma itu pasti diingat sama burung cendet, kecuali dia akan lupa ketika burung cendet ini mengalami tensi birahi yang tinggi. Jadi kalau Anda untuk sekecamannya ingin menggacorkan burung MH, burung yang muda saya gelabakan, itu wajib dinaikkan antara birahi dan emosinya. Ini salah satu sampel saya dan hasil dari rekomendasi saya. Burung takut ke saya tapi ke orang itu malah gacor, ke anak kecil pun itu gacor. Bisa Anda pastikan dari pengalaman saya, bisa Anda terapkan di rumah Anda atau di burung Anda sendiri ya. Jadi ya, bukan abal-abal lagi, burung ini pasti gacor ya, pasti mau naruh, pasti mau bunyi kalau dilakukan hal seperti apa yang saya sudah lakukan, seperti burung saya di situ. Buktinya untuk saya kemana itu burungnya, itu adalah bukti saya ya, ini adalah bukti saya. Kalau kalian ingin mendapatkan burung-burung seperti itu, burung gacor-gacor, maka pelajari di konten dan channel saya. Terima kasih banyak, semoga kontennya walaupun sedikit dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian semua. Salam cendet terus Nusantara, salam bagus channel, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.